Di Siberia, sebuah kelab renang mengadakan aktiviti renang di Sungai Irtis setiap minggu dari bulan Disember hingga Mac, iaitu ketika salji mula mencair. Mereka percaya air sungai yang dingin mampu merangsang imunisasi tubuh bagi bertindak balas dengan sebarang serangan penyakit. Aksi drift sememangnya digilai oleh peminat sukan pemotoran, terutamanya anak muda. Lain pula kisah di Bahau Negeri Sembilan. Seorang wanita sempat melakukan aksi drift di jalan raya demi menyelamatkan diri daripada bertembung dengan sebuah kereta di hadapannya yang melakukan pusingan U secara tiba-tiba. Rakaman tersebut berjaya dirakamkan menerusi dashcam seorang pemandu di tempat kejadian. Satu rakaman aneh yang menunjukkan seorang lelaki terbang pada ketinggian 3,000 kaki di udara telah menimbulkan banyak tanda tanya. Brandy Fogelman dari Akademi Juruterbang Sling menyaksikan objek itu bergerak pantas di perairan Palos Verdes ketika dia sedang menjalani latihan pada 21 Disember lalu. Rakaman itu dikongsi di Instagram sebelum ia tular di media sosial. Dalam rakaman video berkenaan, lelaki itu kelihatan terbang dalam keadaan berdiri naik dari air ke udara melepasi sebuah kapal kargo yang juga sedang melalui kawasan berkenaan.